kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan menggelar kegiatan manasik haji massal di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun 2018 pada Sabtu 7 Juli 2018. Acara dilaksanakan di Masjid Darul Janah kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jakarta Selatan Maruloh Matali. Dalam acara tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan didampingi oleh Asisten Administrasi Kesra Jakarta Selatan Makmur, Kepala Basis Jakarta Selatan Sutriana Lela, serta jajaran terkait lainnya. Acara Manasik Haji Masal 2 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 7 hingga 8 Juli 2018, dengan jumlah jamaah peserta Manasik Haji sebanyak 2.030 jamaah yang berasal dari 10 kecamatan se-Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Selatan Maruloh Matali dalam sambutannya berpesan untuk mendoakan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan juga negara Indonesia. Dan terakhir, Wali Kota Jakarta Selatan memohon kepada para jemaah untuk mendoakan beliau dalam memimpin Kota Jakarta Selatan untuk menjadikan Jakarta Selatan lebih baik lagi. Para Wali Kota kita mengimbau kepada para jemaah melihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah, ya kalau sudah kita di sana itu sama pada hakikatnya. Katanya, gunakan itu untuk saling menjalin hubungan, perkenalan, silaturahim. Silaturahim. Jadi banyak nanti saudara-saudaranya, teman-temannya. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.